Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Dika, salah satu presenter dari Kasang Entertain, yang mana hari ini Dika ini lagi ada di rumahnya Rahmat Hidayat, yang bisa dikatakan Rahmat Desainer. Kenapa bisa dibilang kata Rahmat Desainer ini? Karena kemarin sempat viral. Rahmat ini dengan keterbatasan fisiknya bisa menjadikan karya dengan keterbatasan fisiknya Rahmat. Karya apa yang dia buat? Nah, mungkin ini yang saya pegang, inilah karya-karyanya. Ini salah satu karya apa ini teh Kang Rahmat? Kuma ada mang? Alhamdulillah. Iya teh, baju naon ieu teh? Baju India. Nah, jeung baju India, pan orang teh orang Sunda, teu baju orang Sunda. Itu baju orang India. Katanya ini baju orang India. Oh, modelnya kayak orang India sihnya. Ini suka dipakai sama siapa kalau model-model kayak gini teh? Ini mah cuman buat promosi-promosi aja gitu. Oh, promosi di sosmed. Di sosmed. Selain itu ini kan ada lagi nih. Ini teh apa? Sama juga. India deh. Soalnya apa? Soalnya kan baru apa sih, baru ini, baru pas tadi bangun tidur gitu langsung kayak pengen bikin baju India gitu. Oh, sebelum bikin baju India pas tidur nggak bikin pulau India dulu? Enggak. Oh enggak. Kan siapa tahu ketemu sama artis India juga. Saha eta di artis India saha? Sama Kajol, Sarukan kayak gitu. Oh, Sarukan gitu kan. Siapa tahu kan gitu. Bisa panggilnya. Komo datang ke dia mah. Jadi istilahnya jadi desainernya juga enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Tapi teman Kadir ya kumaha tah? Kira diajak syuting bareng. Dulu itu kan Rahmat itu sempat viral tuh dari tahun 2019 ya. 19 awal. Iya, awal. 18 akhir. Saya lupa sih, udah lama. Udah lama ya. Dulu itu sempat viral Rahmat ini karena dengan keterbatasan fisiknya Rahmat ini bisa bikin salah satu karya daun pengantin desainer. Ini kalau daun pengantin tuh kayak gini. Ini kan belum dilukisnya ini mah. Yeah. Ini mah belum dilukis, teman-teman tuh. Ini kan bagus-bagus nih karyanya. Jadi kalau mau nikah, mau fashion hijab, model-model tipe bajunya mesen aja ke Rahmat. Itu teh satu gini teh bikin ke Rahmat teh sabaraha hargana? Yang tanpa warna itu 120, yang pakai warna 150. Ini 120.000. Ya, tanpa warna ini 100? Iya. 20.000. Katanya kalau enggak dipakai warna harganya itu 120.000. Tapi kalau pakai warna 150.000. Nah, itu perbedaannya. Kalau ini 120.000, kalau ini 150.000. Jadi kalau teman-teman bingung nih pengen baju kan milih-milih itu kan sering bingung ya kalau milih-milih di toko gitu kan. Modelnya kayak gini, tapi lebih camper nih kamu membuat seperti itu salah satunya sampel kepada orang-orang yang memang senang di apa fashion hijab gitu kan, atau yang memang mau ada pesanan baju dalam pengantin, sok atau tinggal pesan aja ke Rahmat itu kampung non gitu. Ciawi Tali. Nah, disebut Ciawi Tali. Seur cai, seur awi tali. Lamun seur awi gombong lain tali. Ci gombong bareng. Gombong. Berarti ya, ieu teh awi tali unggul. Campur. Tuh, jadi ci awi campur dan ci awi talinya. Nah, begitulah pembahasannya. Jadi pada intinya,
saya kesini itu ingin melihat karya-karyanya Rahmat Desainer. Itu sungguh luar biasa banget. Rahmat itu kemarin sempat viral itu, gimana sih setelah, kita tanya dulu nih, Rahmat pertama bisa bikin daun pengantin ini, gimana nih pertamanya? Kalau pertama bikin desain, ya. Kalau pertama bikin desain itu, waktu dulu kan suka nonton film drakor gitu. Lain nah, Dracula? Bukan. Oh, bukan. Drakor. Drakor. Nah, itu berjudul King Passion. King Passion, di mana itu menceritakan seseorang yang bermimpi menjadi seorang desainer. Nah, dari situ langsung aja kepikiran, kenapa nggak nyoba gitu, nggak nyoba bikin desain-desain baju. Soalnya kan kalau dulu cuman bikin-bikin animasi kayak gitu. Nah, udah gitu alhamdulillah pas coba-coba bikin desain baju, terus-terusan gitu. Terus-terusan. Ya walaupun ada sedikit bulan. Walaupun hidup 1000 tahun itu mana nasi? Oh, nasi. Oh, nasi juga tuh nasi. Sampai sekarang gitu fokus ke desain baju. Emang cita-cita sekarang kan pengen jadi seorang desainer. Terus dari awalnya kan bermimpi nih, Rahmat itu kan bermimpi ingin awalnya dari nonton, terus bermimpi dan berhayal. Nah, terus melakukan hal sesuatu dari mimpi itu kan, contoh mengambil pulpen, terus mengambil kertas. Itu prosesnya gimana itu? Pas begitu bikin salah itu prosesnya gimana? Kadang kesal, kadang gimana gitu perasaannya? Kalau untuk gambar, nggak pernah gagal, ada rasa kesal gitu. Oh, nggak pernah. Walaupun desainnya apa, gambar bajunya kayak gimana gitu. Kan kalau dulu gambar bajunya nggak kayak gini gitu. Istilahnya belum, badannya itu belum profesional gini. Gitu. Kalau dulu masih kayak gemuk kayak gitu gitu. Jadi belum ada ngebentuk sama sekali. Cuman ya terus-terusan belajar terus gitu. Belajar terus. Harus tetap kejar cita-cita kalian setinggi-tingginya. Jangan, istilahnya gimana? Jangan pedulikan orang lain mau bilang apapun terhadap kalian, karena kesempurnaan itu hanya Allah. Nah, mungkin itu sebagai motivasi dari Rahmat, yang mana yang tadi dikatakan, kita harus yakin, kita harus mau belajar, harus mampu untuk mengejar cita-cita kita. Jangan pandang kita itu siapa. Yang penting intinya kita itu harus mau belajar ya. Kalau ingin jadi sebagai orang yang sukses ya, kita itu harus banyak belajar, harus sering belajar, harus istilahnya apa, sharing lah sama yang memang udah ada ahlinya ya. Jadi intinya setiap manusia mempunyai langkah-langkah yang berbeda-beda. Setiap manusia mempunyai keinginan yang sama. Jadilah jati diri kita, jadilah diri kita. Semoga apa yang teman-teman cita-citakan semoga terwujud ya. Dan jangan lupa doakan Rahmat teman-teman. Ayo nama YouTube dan naon? Rahmat Hidayat Channel TV. Ada lagi? Udah. Oh, udah. Rahmat Hidayat Channel TV udah. Rahmat Hidayat Channel TV enggak pakai tulung. Begitu. Tulung enggak pakai tulung. Enggak apa-apa. Siap. Mohon maaf enggak ada kata-kata yang salah yang mana tadi diucapkan oleh Rahmat Desainer maupun dari tiga kakak saya yang mana salah satu jadi presenter dan internet. Mohon maaf enggak ada kata-kata yang salah maupun isi video yang kami produksi. Mohon maaf untuk dimaafkan. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.